30. Waduh, hujan lagi. Enggak kehujan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita udah nyampe di pos 3. Pos 3 terakhir ngecamp. Jadi kita berangkat itu jam berapa Mas Jepri Marin? Jam 7. Berangkat jam 7. Masih lagi gimana? Coba. Di kamera manis sekali Anda, tapi tidak membawa apa-apa, bro. Ada pendaki lain selain kita. Alhamdulillah, kita sangat senang. Mana? Nggak kelihatan. Oh, kepalanya udah pindah di atas. Kirain masih di bawah kepalanya. Cano boy. Oi. Kombo, oh, kombo ya. Berani muka itu. Oh, yuk, bayu, yuk. Sini, nah. Nah, jangan tak terbakar, ya. Ini kita berangkat jam 7 malam. Dan sekarang itu jam 5.45. Kita masih di track, belum nyampe pos 3, coy. Mantap. Gelap. Masih di antara pos 2 mau ke pos 3. Sekarang itu udah mau jam 6:30 ya. Jadi benar-benar molor banget pendakiannya. Berapa kali kita berhenti? Berapa kali kita break? Kita karena kita jalannya nyantai dan kebanyakan break, dan juga tiga dendera kita itu masih pemula, jadi masih perkenalan lah. Kita belum ada yang tidur dan ini aja masih di jalan. Atau kemana tuh, mantep boy, treknya mantep banget. Inilah partner saya pendakian Merbabu kali ini. Iya. Asik. Alhamdulillah. Anda telah mencapai pos air, bukan puncak. Oke, nyampe di pos air. Sumbing, Sindoro, Prau, Andong, Merapi. Mantap bosku. Enggak. Ya cobain aja, kalau jatuh berarti licin. Yeah.
atas juga ke bawah, Mbak. Grip nyampe di pos 3 jam 8. Jam 8 pagi. Total 12 jam perjalanan. 12 jam. Jadi hari ini gue gabung sama anak-anak dari Jogja. Mas Jepri ini orang dari Jogja, dan ada juga dari Semarang. Totalnya kita orang berapa sebenernya? 7. Orang 7. Pemandangan di Merbabu pos 3 sangat menyenangkan. Bantu pegang. Semuanya dinding putih. Treknya tuh, penuh dengan drama. Penuh dengan drama, komedi. Habis hujan pula licin, kasihan. Akhirnya nyampe sini, sempat pusing mual, buat mie langsung tidur. Moga aja besok cerah lah, biar bisa dapat. Jadi kita nambah semalam lagi di Merbabu karena perjalanan molor banget dari jam 7 habis maghrib sampai di pos 3 pagi lagi. Ini adalah hari ketiga kita di Merbabu, dan kita tinggal berempat doang. Mas Jepri dan dua rekannya mau kerja siang nanti, jadi mereka turun duluan dan kita tinggal berempat. Kita lagi mau jalan ke Sabana 1. Baru juga jalan sekitar 10 menit si dinding putih datang. Gak tahu ini kita mau lanjut lagi apa enggak, soalnya takut juga kalau hujan bakalan susah kalau turunnya. Pemandangan di pos 3 penuh dengan kabut. Jadi tadi kita jalan mau ke Sabana 1 nggak jadi gara-gara kabut tebal turun lagi, dan kita sekarang mau packing. Tapi sebelum packing kita mau makan dulu, habis itu baru kita turun. Dan di hari ketiga ini itu yang ngecamp di sini ada beberapa orang, masih dikit. 70-an dapatnya.
ada satu tenda di situ. 42.